Oke, jumpa lagi dengan TV Cina ya. Gejala channelnya bergeser ya. Coba kita lihat. Saya pindah channelnya ya, bergeser, hilang. Saya pindah lagi. Ada, terus kembali hilang. Ya. Jadi channelnya nggak bisa ngunci ya, dipindah terus bergeser dikit demi sedikit terus hilang kayak gitu ya. Ya, terus hilang channelnya ya. Tuh bergeser dikit demi sedikit. Ya. Hilang lagi. Ya. Dia terus hilang. Gak bisa tenang channelnya. Nah, itu ya. Oke, langsung aja TV kita bongkar. TV sudah saya bongkar. Biasanya kalau penyakit kayak gini biasa di pin VT ya. Kita cek resistor di pin VT, kita bersihkan dulu debunya biar kelihatan. Pin VT kita cek resistornya ya. Ini di pin VT ya. Coba kamera diperdekat. Oh itu ya. Resistornya korosi, berkarat. Memang sih CR-nya nggak putus, tapi dia korosi. Ya, ini ya, ini pin VT ya. Yang nomor 2 ya. Ini tadi R-nya yang korosi. Ya memang dia nggak putus, tapi korosi itu pengaruh dengan channelnya. Bisa bergeser dikit demi sedikit atau hilang. Ya, ini kita nanti kita ganti ya. Itu R jalurnya VT. Kita open dulu resistornya. Ini ya. Penampakan R-nya nilainya 47K. Ya. R-nya 47K mengalami korosi. Ini ya. 47K korosi pada kaki resistornya. Langsung aja kita ganti dengan yang baru. Ini yang baru ya, 47K. Oke, langsung R-nya kita pasang. Potong dulu ya, jangan lupa dipotong ya. Oke, langsung saja TV kita coba ini ya. Tapi sebelum kita coba, kita tes tegangan 33 volt dulu ya. Pastikan tegangan tidak drop ya. Tegangan 33 volt ternyata tidak drop, berarti hanya R-nya aja yang korosi ya. Tegangan enggak drop. Ini ya. Dari tegangan 33 volt ya. Dari ambil dari tegangan B+ ya. 33 volt-nya. Langsung saja ya. Ini R-nya 47K udah saya pasang. Ini yang korosi tadi. Langsung saja TV kita coba. Ya, coba dulu apakah nanti channelnya bergeser. Ya, channelnya sudah tidak bergeser lagi ya, sudah normal.
ya, sudah nggak hilang lagi, ya, udah tenang. Oke, gitu tadi cara menangin TV sebentar-sebentar bergeser, dipindah channel bergeser lagi, ternyata RVT korosi, ya. Oke, gitu aja.